Assalamualaikum, hai bunda di rumah, apa kabar? Nah, hari ini bikin cemilan lagi, ini dari aci dan tahu, ini rasanya enak banget kayak batagor atau siomay gitu ya. Nah, ini bikinnya simple sekali, cocok banget buat jadi cemilan di rumah. Nah, ini saya cobain, rasanya enak banget, yuk kita langsung lihat cara bikinnya. Bahan yang pertama ada 100 gram tepung aci atau tapioka. Kemudian ada 5 sendok makan tepung terigu. Setelah itu masukkan bumbunya, ada merica, garam, dan penyedap rasa. Nah, ini dia tahunya, tahu kopong atau tahu kuning yang udah digoreng. Ini karena bagian dalamnya masih ada tahunya, jadi saya keluarkan dulu sebagian aja, sebagiannya nggak saya keluarkan. Kalau sudah selesai, langsung kita masukkan air panas sebanyak 150 ya. 150 ml sampai 180 sambil dilihat kekentalan adonannya. Masukkan secara bertahap sambil diaduk merata. Sambil dicek rasa juga ya, kalau kurang gurih atau kurang asin boleh ditambahkan lagi garam atau penyedap rasanya. Nah, untuk tekstur akhirnya seperti ini ya. Tuh, bisa dilihat di video. Nah, kemudian kita masukkan isiannya secukupnya aja ke dalam tahu. Jangan terlalu banyak. Nah, ini seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Ini pancinya sudah saya panaskan sebelumnya. Jadi, tinggal kita masukkan tahu-tahu yang tadi yang sudah diisi. Nah, ini dia sudah selesai. Sekarang siap kita kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit ya, menggunakan api sedang. Nah, ini dia sudah mateng tuh. Nah, ini dia bisa dilihat ya, sudah mateng sempurna. Kemudian kita angkat, pindahkan ke wadah bersih. Ini bisa banget buat jadi ide cemilan di rumah. Kalau mau dijadikan ide jualan juga bisa ya. Tapi harus ada campuran yang lainnya. Jadi enggak ini aja. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk bumbu kacang yang ini saya pakai yang instan karena nggak sempat bikinnya ya. Tapi ini enak banget bumbu kacangnya, kalian boleh coba.
Ini sudah selesai dan sudah siap untuk dinikmati. Buat kalian yang lagi bingung mau bikin cemilan apa, ini bisa banget buat jadi ide cemilan di rumah bersama keluarga karena ini bikinnya mudah dan rasanya juga enak. Bahan-bahannya juga mudah didapat ya. Buat kalian, selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye. Assalamualaikum.